Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita. Dalam episode kali ini guys, Wita akan membacakan pertanyaan dari direct message Instagram dari kalian. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama datang dari kalian yang menanyakan apakah Wita mengadakan meet and greet selama di Indonesia. Belum, tapi akan direncanakan. Jadi kalau kalian ada ide lokasi atau gimana pun, silakan tulis di DM dan kita akan pertimbangkannya supaya kita bisa langsung bersua secara langsung. Karena kita pengen banget. Oke? Pertanyaan kedua datang dari Apuit. Kakak rasa ukuran penis segini sudah cukup apa belum buat muasin wanita? Karena cewekku mau melakukan seks sama aku, tapi malu karena penisku kurang gede. Kakak rasa cukup belum segini. Tolong kak balas karena aku butuh bantuanmu. Bagi kamu Apuit, silakan tonton video Wita Wanita tentang seberapa pentingkah ukuran penis ya. Ukuran penis itu tidak segalanya. Yang penting juga adalah taktik permainan dan daya tahan, oke? Kemudian ada pertanyaan dari Incestantic95. Malam mbak, selamat malam Inces. Aku 20 tahun nih, tapi kalau bercinta dengan yang umur 60 tahun terasa nyaman dan puas dibanding sama pasangan aku. Itu kenapa ya mbak? Ada beberapa faktor ya, mungkin juga karena faktor mood kamu dan kedua emang faktor pengalaman dari pria usia 60 tahun ini. Secara kalau misalnya kamu lahir tahun 95, kamu umur 25, yang kamu harapkan pengalaman dari pria seumur 25 tahun itu pasti jauh berbeda dengan yang usianya 60 tahun. Seperti itu, pengalaman yang menentukan. Ada pertanyaan lucu lagi dari Favidliu876. Kak, aku mau tanya dong, tapi malu gimana? Kak, boleh nggak kak? Kalau mau tanya aja, oke? Kak Wita, gimana caranya agar ereksi penis bisa kita jaga? Dari Tom Fell garis bawah. Gimana caranya? Kalau kamu udah berusia, tentunya bisa dengan mengkonsumsi obat penambah stamina ya, berupa Tadalafil, Viagra, dan sebagainya. Pernah juga Wita Wanita bahas di video sebelumnya. Cek aja obat kuat Space Wita Wanita. Nah, kalau kamu masih muda tapi nggak tahan lama, mungkin bisa dilatih dengan masturbasi. Karena apa? Mungkin karena kamu masih muda, masih excited banget, terus ngeliat yang seksi dikit aja langsung bisa keluar. Gimana caranya? Latihlah dengan masturbasi dan mikirin yang penat-penat muda. Jangan langsung mikirin yang keluar, tapi mikirin kau pengen muasin pasangan kamu. Oke? Semoga berhasil! Oke guys, sekian tadi video dari Wita Wanita dalam menjawab DM kalian. Kalau yang mau bertanya silakan bisa langsung di DM atau langsung aja di komentar bawah. Wita harap Wita bisa terus menginformasi kalian karena pendidikan seks itu amat penting. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kalau kalian suka video ini dan berasa bermanfaat buat teman-teman lainnya, silakan sebarkan. Terima kasih sudah nonton dan kita bakalan ketemu secepatnya. Oke. Thanks for watching. I love you guys. Bye.